Pemirsa, sebuah baliho berukuran besar roboh akibat diterpa angin kencang Rabu sore. Akibatnya satu truk kontainer dan dua minibus yang tengah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek rusak tertimpa baliho. Sebuah baliho berukuran besar ini roboh di bahu jalan tol Jakarta Cikampek dari arah Jatibening menuju Jakarta. Akibatnya tiga kendaraan yang tengah melintas rusak tertimpa baliho. Baliho yang menutup sebagian badan jalan juga sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Petugas Jasa Marga langsung berupaya mengevakuasi baliho dan kendaraan yang tertimpa. Menurut salah satu korban, baliho tiba-tiba roboh diduga diterjang angin cukup kencang. Akibat peristiwa tersebut, satu orang sopir truk kontainer mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan pertolongan medis. Sementara arus lalu lintas di ruas tol jalur dari arah Jatibening menuju Jakarta kini telah didapati melalui kendaraan.